Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Motorola kini hadir dengan penawaran peranti terbaru yang dinamakan sebagai Motorola G9 Plus. Ia hadir dengan chip Snapdragon 730G, sistem quad kamera gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran Brazil sahaja. Vivo juga telah melancarkan telefon pintar spesifikasi rendah pertengahan terbaru iaitu Vivo Y20. Peranti ini membawakan chip Snapdragon 460, kamera utama gabungan 13, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 8 megapiksel. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM599 sebuah. Selain itu, Samsung mengumumkan sebuah acara khas yang dinamakan Galaxy Unpacked for Every Fan. Ia dijangka akan memperlihatkan Galaxy S20 Fan Edition dan dijadualkan akan berlangsung pada 23 September 2020. Huawei kini mengesahkan yang mana peranti yang menjalankan EMUI 11 kelak boleh dinaik taraf ke sistem operasi Harmony OS. Dengan ini, pengguna tidak perlu mendapatkan telefon pintar baru untuk menggunakan Harmony OS. Sebaliknya, boleh digunakan pada peranti sedia ada. Nvidia mengesahkan mereka akan mengambil alih syarikat semikonduktor terkemuka ARM yang mana menawarkan rekaan chip pemprosesan untuk Samsung, Qualcomm, Apple dan Huawei. Nilai pengambil alihan ARM dari SoftBank adalah sebanyak $40 bilion. Walau bagaimanapun, tawaran lesen masih terbuka kepada syarikat lain. Berikutan isu pembelian TikTok, Microsoft mengumumkan yang mana tawaran pembeliannya telah ditolak oleh ByteDance. Namun, tiada alasan mengapa tawaran pengambil alihan tersebut ditolak setakat ini. Pada laporan susulan yang lain, Oracle dikatakan telah memenangi bidaan untuk mengambil alih operasi TikTok di Amerika Syarikat. Oracle kini merupakan rakan kerjasama teknologi untuk TikTok di Amerika Syarikat. Dengan ini, ia membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul berkaitan dengan isu security dan privacy. Seterusnya, acara CES dijangka akan dilakukan secara atas talian pada awal tahun hadapan. Ia dilihat bakal dilangsungkan daripada 11 hingga 14 Januari 2021. Akhir sekali, Oxford University Press kini menawarkan akses percuma secara digital untuk lebih 200 buku terbitan mereka. Bagi yang berminat, kandungan buku ini ditawarkan secara percuma sehingga 30 September 2020 sebelum memilih untuk membelinya. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.